Oke Kak Kel, ini sudah di pasar. Oke Upin, terima kasih ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah guys, hari ini Upin sedang bawa forklift. Yeay. Kalian lihat, ini forkliftnya guys. Ini adalah alat untuk mengangkat sesuatu yang berat. Dan Upin akan coba mengangkat sesuatu yang ada di dekat rumah Upin. Semuanya kita coba angkat ya guys. Pertama-tama Upin mau coba angkat mobil ini guys. Kita coba ya. Ayo, kita coba angkat mobil. Mobil satelit. Let's go. Asik, Upin bermain forklift guys hari ini. Wah, ada orang ceramah di sini guys. Hei, anak kecil, kamu jangan ribut-ribut di sini. Iya, nggak lama pak Ustadz. Upin mau angkat mobil ini, apakah bisa diangkat? Coba ya guys. Angkat mobilnya guys ya. Apakah bisa? Oke. Wah, nggak bisa guys, berat sekali ternyata. Guys, kita turunkan dulu guys ya. Coba lagi ya guys. Oke. Coba guys, kita angkat. Wah, bisa guys. Wah teman-teman, udah guys, kita turunkan saja guys ya. Wah, waduh. Oh anak kecil, kamu ribut sekali di situ. Iya, maaf. Coba guys, kita coba angkat ya kursi-kursi yang di situ. Coba kita angkat, apakah bisa terangkat? Guys, Upin coba guys ya. Wah, anak kecil, kenapa kamu di sini? Kenapa? Sedang apa kamu? Maaf Pak, Upin mau coba angkat Bapak ya. Wah, bisa guys. Waduh. Bisa guys angkat orang guys ternyata. Wah. Apakah bisa dipindahkan guys? Oke, kita mundur. Wah, guys. Orangnya naik guys di atas. Kau lihat. Wah. Waduh. Kenapa kamu duduk-duduk di situ? Waduh. Wah, teman-teman. Nah, guys. Kita pindahkan yang lain. Pergi. Pergi kamu anak nakal ya. Iya, Pak, aku pergi. Upin pergi, Pak. Nah, ini Kak Kel, guys. Apakah kita bisa memindahkan Kak Kelly? Kak Kel, ya Upin, kenapa Upin? Kak Kel naik ke forklift aku yuk. Wah, jangan, Kak Kel lagi sibuk. Wah, bisa nggak keangkat? Wah, bisa guys. Wah, Upin, kenapa kamu angkat aku? Aku lagi teleponan nih. Kak Kel, Upin cuma mau coba-coba belajar bawa forklift kok. Wah, kita pindahkan Kak Kelly guys. Wah, oke guys, kita pindahkan kemana Kak Kelly? Upin, jangan bawa aku, Upin. Aku nanti jatuh, Upin. Kita bawa Kak Kelly ke pasar, teman-teman. Aku mau bawa Kak Kelly ke pasar. Kak Kelly kan mau belanja di pasar. Oh iya, bawa saja aku ke pasar, Upin. Oke, kita bawa Kak Kelly ke pasar, guys. Ya. Kak Kel, kok Kak Kelly lompat sih? Tunggu Kak Kel, aku angkat lagi ya. Kita angkat lagi Kak Kelly guys. Oke. Angkat. Yeay. Kita langsung maju guys. Bawa ke pasar. Oke Kak Kel, ini sudah di pasar. Oke Upin, terima kasih ya. Iya, sama-sama Kak Kel. Oke guys, kalian lihat
kita berhasil bawa Kak Kelly ke pasar. Hoi Upin, kamu tidak beli beras hari ini? Tidak paman, Upin lagi jalan-jalan saja dengan forklift ini. Wah, kamu kenapa bawa forklift di pasar? Upin cuma angkat Kak Kelly kok paman. Oh iya, udah kamu jalan-jalan saja lagi. Oke paman, dadah. Kak Kelly, Upin pulang dulu ya. Iya, Upin pulang saja, nanti aku naik ojek. Oke guys, wah guys, wah ada pak polisi guys. Waduh, wah kita angkat pak polisinya, kita coba ya guys. Apakah Upin akan ditangkap pak pol atau tidak? Upin, apa yang kamu lakukan Upin? Wah, Upin, wah, wah Upin, kamu anak nakal. Waduh, kita pergi guys. Kita pergi saja guys ya. Ngong. Wah, lihat guys, mobilnya masih terparkir di situ. Masih terangkat guys. Wah teman-teman. Waduh, Kak Kelly sudah di sini guys, cepat sekali ya. Wah. Guys, kita coba pindahkan pengemis guys. Dia mengemis di rumah orang. Coba ya guys. Oke. Upin, kenapa kamu? Sabar pak, tunggu. Bapak harus pindah tempat. Di sini nggak boleh ada pengemis pak. Wah, tidak bisa dong. Aku sudah bertahun-tahun di sini Upin. Iya, nanti aku carikan tempat yang bagus ya pak. Oke lah kalau begitu. Awas ya kalau tidak bagus tempatnya. Wah, kita salah guys. Pengemisnya ternyata nggak bisa dipindahin. Bisa guys, tapi udah salah jalan. Kita pindahin Kak Kelly tadi guys ya. Oke, kita parkir saja guys. Mobil forklift baru Upin di sini. Oke teman-teman, itu saja ya cerita Upin hari ini. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.